Welcome back to my channel. Hari ini aku bikin sayap ayam panggang, bumbu, cabai hijau, dan ini hasilnya. Pingin tahu cara bikinnya? Ikutin aku terus ya. Terima kasih. Bahan-bahannya 3 sayap ayam yang udah aku potong 2 bagian, 2 siung bawang merah, 2 saset sambal hijau instan, manis buat buat bumbuin ayam sebelum aku panggang. Mbah kasih mentega sedikit di saat mau manggang kita olesi. Pasir secukupnya, garam secukupnya, dan cara bikinnya, ayam kita kasih sedikit kecap manis, dikit aja, biar ada rasanya sih, setengah sendok makan cukup. Terus aku kasih blue bandnya sedikit, setengah sendok makan blue band. Lalu kita aduk sampai rata. Setelah tercampur rata antara kecap dan margarinnya, lalu kita diamkan kira-kira 15 menit biar bumbunya meresap. Setelah 15 menit, lalu kita panggang. Kita bungkus biar nggak gosong. Lalu kita masukkan ke oven. Dan kita hidupkan api atas bawah. Lalu kita panggang 20 menit. Lalu bawang merahnya kita iris-iris. Lalu kita sisihkan. Rasa nggak ketinggalan penyedap rasa, salsa. Cuman buat sedikit aja. Cabai hijaunya udah aku ulek lembut. Terus aku tambahin salsa. Sedikit salsa buat biar sedap. Aku kasih ujungnya sendok teh dikit. Terus tambah gula. Gula juga sedikit. Aku kasih setengah sendok teh. Terus garamnya aku kasih setengah sendok teh karena aku nggak suka asin. Kalau yang suka asin bisa ditambahin. Lalu kita ulek. Setelah 20 menit kita keluarkan ayamnya dari panggangan. Jangan matang-matang banget. Lalu kita nyalakan api. Itu minyak goreng buat menggoreng bumbunya. Lalu kita masukkan bawangnya. Kita goreng sampai harum.
masukkan sambal hijaunya. Kalau udah mateng dan bumbunya meresap, kita matikan kompornya. Lalu kita taruh di piring. Dan ini hasilnya. Sayap panggang bumbu cabai hijau. Selamat mencoba.